Pemirsa, banjir merendam sekolah di Dusun Salimbongan, Pinderang, Sulawesi Selatan akibat hujan deras dan luapan air sungai. Sejumlah siswa menerjang banjir untuk menyelamatkan kursi dan meja sekolah yang terbawa arus banjir. Inilah video amatir seorang guru yang merekam banjir yang melanda sebuah sekolah di Dusun Salimbongan, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan. Sejumlah siswa sekolah berusaha menyelamatkan kursi dan meja yang hanyut terbawa arus banjir. Selain merusak dinding bangunan sekolah, beberapa buku pelajaran sekolah juga rusak akibat terendam banjir. Banjir terjadi akibat dari luapan sungai kecil yang tidak mampu menampung air hujan yang mengguyur dusun ini. Kemudian sekolah ada dua, ada tiga, SD, TK, dan sekolah SMA. Itulah yang pada prinsipnya banjir tersebut boleh dikatakan menurut kami, hasil asesmen kami selama di lapangan adalah banjir tahunan yang disebabkan oleh adanya hujan lebat. Banjir juga merendam 17 rumah warga yang ada di dusun ini. Dari Pinderang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews, melaporkan.